Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bang Dul di program Cerita Rasa Kuliner Betawi. Kali ini gue ada di kawasan Beji Depok Tanah Baru. Nah, di sini ada restoran Betawi favorit gue nih. Namanya Betawi Ngumpul. Tempatnya enak, makanannya juga enak. Jenisnya banyak. Nah, di buka puasa kali ini kita mau makan di mari. Nanti gimana serunya buka puasa ala Betawi, menu Betawi? Ntar kita bahas setelah buka puasa. Alhamdulillah, azan maghrib udah berkumandang nih. Kita buka dulu sama yang manis-manis, tapi kita minum dulu nih sama teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, sunnah Nabi. 3 butir korma. Korme udah kita makan, minuman yang manis udah kita minum. Kita sholat dulu sebelum kita santap nih makanan Betawi semua. Oke? Nah, alhamdulillah kita udah sholat. Lantas langsung kita hajar nih makanan. Ada apa aja? Nah, ini nih. Ini gabus pucung. Gabus pucung Betawi, khasnya Betawi ya, gabus pucung. Nah, kita juga mesen yang namanya pecak ikan mas. Nah, ini pecaknya seger. Pecaknya ini, bumbunya ini dibakar atau digoreng dulu nih, jadi kelihatan. Ada juga kita mesen. Nah, ini nih, Betawi banget nih, semur jengkol. Semur jengkolnya khas Betawi itu, semur jengkolnya itu kental. Nah, ini juga nih yang khas juga nih. Ini hampir. Nah, ini saudaranya sayur asem, namanya sayur goreng asem. Nah, ini bentuknya warnanya agak merah. Ini sayur asem tapi warnanya agak merah. Bumbunya juga sedikit sama tapi ada perbedaannya. Ini namanya goreng asem, sayur goreng asem. Kita juga ada sambal dadak nih. Sambal dadak, ada juga ayam kampung. Beda ya, ayam kampung lebih gurih, lebih mantap. Nah, favorit saya adalah pecak ikan mas di sini enak. Sini enggak maneh? Tak. Langsung sendok. Oke. Ya seger ini dulu nih, sayur goreng asem. Sayur goreng asem ini mirip-mirip sayur asem saudaranya, Mas. Rasanya beda sama asem. Yang jelas dia lebih gurih. Dia ada warna merahnya. Mantap banget. Ini nomor satu nih. Sayur goreng asemnya khasnya RM Betawi Ngumpul. Asik banget. Nah, kedua kita cobain ini. Cukanya berasa. Ini pecak seger. Rasa pecak ikan mas. Cuka ditambah jeruk limau dengan kuah pecaknya enak banget, pas jahenya keras. Oke, kita makan langsung.
Alhamdulillah. Semua makanan yang kita pesan kita habisin sebagai bentuk rasa syukur kita sama Allah atas rezeki di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, pecak ikan mas, gabus pucung, semur jengkol, sayur goreng asem, es teh tadi udah kita habisin. Nah, pokoknya di Betah yang ngumpul ini semua makanannya juara, enak, nendang. Jadi gue rekomendasiin buat lo yang mau makanan Betawi khas di sini, tempatnya adem, oke. Nah, di Betawi ngumpul. Nah, terakhir sebelum gue pamitan, gue mau pantun. Ke pasar beli kipul, makannya ntar kudu dipegangin. Makan di rumah makan Betawi ngumpul emang paling ngangenin. Cakep. Thank you.